Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan yafqahu qawli. Marilah kita sama-sama memulakan majlis kita dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang berbahagia lagi dikasihi Tuan Imam, yang berbahagia ahli-ahli jawatan kuasa takmir masjid, tuan-tuan guru, alim ulama, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, semoga dirahmati Allah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu taala dengan izin dan inayahnya memungkinkan kita dapat meneruskan siri perkuliahan kita pada kesempatan ini. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, kita sambung membicarakan sampai pada malam ini pada ayat yang ketujuh. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa amma man utiya kitabahu biyaminih. Artinya, adapun orang-orang yang diserahkan laporan amalannya dari sebelah kanannya. Baik, pada kesempatan yang lalu kita telah menerangkan Allah Subhanahu wa taala memberi kitab catatan amalan kita di dalam tiga macam, tiga bentuk, tiga kaifian. Yang pertama diberinya di dalam melalui sebelah kanan, tangan kanan, maka berbahagialah orang itu. Dan ada yang keduanya diberikan melalui tangan kiri, tidak bahagialah orang itu. Dan yang ketiganya diberinya di sebelah belakang, kerana malaikat tidak mau dan tidak gamak nak tengok muka orang tu, jadi baginya di sebelah kanan. Baik, itu kalau kita tengok Imam Ghazali rahimahullah menyebut, kalau kita basuh tangan kanan semasa berwuduk, maka doalah, ya Allah, ya Tuhanku, jadikan tangan aku ini sebagai tangan yang menerima kitab catatan di hari akhirat. Kemudian basuh pula tangan kiri, maka mendoakan pula, ya Allah, ya Tuhanku, jangan kamu jadikan tangan ini sebagai penerima buku catatan di hari akhirat. Jadi kita tengok orang-orang yang diserahkan suratan laporan amalannya daripada sebelah kanannya, ya, ialah orang-orang yang mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala, yang berbahagia. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, ada empat sebab ataupun empat yang Allah Subhanahu wa taala bagi sebab-sebab orang masuk ke dalam syurga. Satu daripadanya yang utamanya ialah redha Allah. Sebab itu kita tengok di dalam hal ini,
yang mendapat keredaan Allah. Rugilah orang yang tidak mendapat keredaan Allah. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, kita mintalah redha Allah dalam doa-doa kita. Ya. Baik, kita tengok lagi orang-orang yang beriman dan yang beramal soleh. Yang ni yang keempat. Orang yang beriman dan beramal soleh boleh masuk ke dalam syurga. Yang pertama tadi redha Allah. Baik, dikemukakan kepadanya segala catatan-catatan amalan dan diberitahu kepadanya tentang taat dan tentang maksiatnya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, kenapa Allah Subhanahu Taala mewujudkan hari pembentangan itu? Sebab manusia, Allah ciptakan manusia itu, Allah tahu. Sebab manusia itu selalunya berbolak-balik, berdolak-dalih. Oleh sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala sediakan malaikat yang mencatat dan Allah bentangkan catatan-catatan itu. Baik, kita tengok dalam ayat yang seterusnya, fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Baik, maka ia akan dihisapkan dengan seringan-ringan hisap yang mudah. Makna dia, apabila orang menerima kitab jari sebelah kanan, Allah menghisapkan orang itu dengan mudah. Ada beberapa istimewanya Allah berikan kepada orang ini. Terutama sekali kalau kita tengok di dalam hadis yang menerangkan orang yang membaca surah Al-Mulk di lepas daripada semayang. Ada orang, minta maaf lah tuan-tuan dan puan-puan, ada orang yang apabila imam mula buat keluar saja surah Al-Mulk, dia pun bangkitlah. Tak mau nak baca. Dia tak tahu bahawa kepentingan surah Al-Mulk sebagaimana yang dijanjikan oleh Rasulullah dalam hadis baginda, surah Al-Mulk itu akan menjadi penjaga kepada orang yang membacanya. Apabila malaikat datang dari sebelah kepala, maka surah Al-Mulk di sebelah kepala menjawab, orang ini tak payah kamu soal, tak payah kamu tanya, pi malaikat tu, mai malaikat di hujung kaki pula, begitu juga. Begitu juga di sebelah kanan, begitu juga di sebelah kirinya, begitu juga. Tapi malanglah kita yang tak tahu. Ya, saya dapati ada yang orang lain pakat baca surah Al-Mulk, dia bangkit pi duduk di pondok-pondok yang disediakan oleh pihak masjid dan mulalah buat keluar perambut rokok down. Rugilah tuan-tuan dan puan-puan. Kita tengok orang yang diberikan tangan kanan tadi, maka ia akan dihisap dengan seringan-ringan hisap dan mudah. Ia dihisap dengan mudah dan dihisap dengan ringan. Ia tidak diperiksa dengan halus dan rapi. Kemudiannya akan dikurniakan pahala atas segala ketaatan dan kemaafan, segala kemaksiatan. Baik, kita tengok dalam hal ini. Dan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan peluang kepada orang yang menerima
buku catatan di sebelah kanan ni tadi. Kita tengok dalam hal ini banyak yang Allah berikan kelebihan-kelebihan. Digambarkan dengan cukup jelas oleh hadis-hadis yang diterima daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang dihisap dengan mudah, tuan-tuan dan puan-puan. Ada orang yang dibawa bangkit daripada kubur masing-masing, daripada alam barzah, dan terus dibawa masuk ke dalam syurga. Orang-orang di antaranya ialah syuhada, orang yang mati syahid. Baik, kita tengok dari Aisyah radhiyallahu anha, katanya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa di dalam setengah-setengah solatnya. Ya. Erti doa Rasulullah, ya Tuhanku, hisapkanlah aku dengan hisap yang mudah dan ringan. Apabila baginda selesai, aku pun bertanya, ya Rasulullah, apakah hisab yang mudah dan yang ringan itu? Jawab baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ertinya dilihat saja buku amalannya kemudian dimaafkannya. Wahai Aisyah, barang siapa yang dihisab dengan halus pada hari itu, ia akan binasa. Tuan-tuan dan puan-puan, apabila dihisap dengan keadaan yang sangat cermat oleh malaikat, makna dia binasalah orang itu. Antaranya harta-harta benda kita. Bukan ditanya hanya ke mana harta benda itu kamu belanja, tetapi termasuk juga daripada mana harta benda itu kamu dapati. Maka setiap yang kita dapati daripada mana dan bagaimana, maka akan dibentangkan bahawa harta ni kamu perolehi begini, 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 begini. Wahuwa fil akhirati minal khasirin. Di kala itu, orang-orang itu termasuk orang yang sangat-sangat rugi. Baik, kita tengok lagi di dalam ayat yang ke-9. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Dan ia akan kembali kepada keluarganya di dalam syurga itu dengan riang gembira. Makna dia, tuan-tuan dan puan-puan, saya baca di dalam sebuah tafsir menyebut orang-orang di dalam syurga akan bersama-sama di dalam syurga dan akan kembali semula seperti di dalam dunia. Antara yang Allah berikan kehebatannya ialah orang yang berada di dalam majlis ilmu. Ada 6 golongan di dalam majlis ilmu Allah berikan kepada mereka. Apabila dibentangkan dan dikemukakan, dan orang yang berada di dalam majlis ilmu, dia akan memerhati dan berjumpa semula. Tu antara 6 golongan yang Allah berikan hebatnya dalam majlis ilmu. Alangkah ruginya kita. Ada kaki yang boleh menggorakkan kaki ke majlis ilmu, tetapi kita tidak gunakan kaki itu untuk ke majlis ilmu. Jadi pada di padang mahsyar nanti tidak adalah harapannya untuk berjumpa dengan orang-orang yang di dalam majlis ilmu.
Baik, kita tengok di dalam hal ini, apabila balik kepada keluarga di dalam syurga, masing-masing seronok suka. Seorang ahli sufi ditanya bagaimana seronoknya, maka ahli sufi itu menceritakan dua perbandingan. Dia bagi dua perbandingan. Perbandingan yang pertama, ahli sufi itu menceritakan rindunya seseorang itu nak berjumpa dengan sanak saudaranya seperti rindunya seorang yang jauh musafirnya dan lama musafirnya. Apabila sampai ketika dan masa untuk dia kembali, tuan-tuan dan puan-puan, jangan kata sampai, baru saja kapal terbang, tayar kereta kapal terbang, kapal terbang tu mula baru bergolek saja, hati nurani dia dah sampai dah ke Sungai Pasir, rindunya dia. Tapi orang yang dikodokan oleh Allah akan mendapat musibah, dipanggil balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala seperti dipanggilnya hamba abdi yang lari daripada tuannya. Tuan dia perintah, jom balik. Kawan tu dia lari, dia takut nak balik. Begitulah perasaan dia. Begitulah suasana orang yang dijemput oleh Allah, kembali balik kepada Allah. Orang yang rindu kepada keluarga dan sanak saudaranya seperti itu. Ya, kita tengoklah di dalam hal ini. Orang-orang yang dihisap dengan hisap yang ringan, kembalilah dia kepada keluarganya. Apabila kembali ke keluarganya dan kembali kepada teman-temannya dan orang-orang yang dikasihinya, yang sesamanya beriman dan terselamat daripada terselamat dan masuk ke dalam syurga, kerana riang gembira sambil berkata, bacalah kitabku ini. Makna dia, dia akan tunjuk kepada sahabat-sahabat dia, kepada keluarga dia, kitab catatan dia. Kalau orang yang kitab catatan dia tak elok, dia nak tunjuk dekat orang suruh baca. Dia takkan tunjuk, sorok lagi dah. Dia buh ke belakang ayah. Tak mau tunjuk. Tapi orang yang seronok ni tadi, dia akan tunjuk, dia kata, bacalah kitabku ini. Catatan-catatan itu. Baik. Satu lagi yang kita perlu, tuan-tuan dan puan-puan. Di dalam ulama menafsirkan wahwa fil akhirati minal khasirin, di hari akhirat orang itu termasuk orang yang rugi. Dia rugi ini, tuan-tuan dan puan-puan, bukan mesti dia tak ada amalan. Dia buat amalan dia sikit. Kalau aku tahulah macam ni ganjaran yang Allah bagi, aku tak buatlah sikit-sikit. Itu dia tuan-tuan dan puan-puan. Macam semalam saya dalam kuliah saya di Obosi, sedangkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam hadis baginda,
antara lain saya sebut sebagai maksudnya untuk kita. Orang yang membaca Allahumma ajirni minan nar, ataupun dia ramai-ramai dia baca Allahumma ajirna minan nar. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, berapa ramai orang yang tidak ambil kesempatan apabila selesai saja bagi salam, tempat duduk dia tidak berubah, kaki dia tidak berubah. Tuan-tuan dan puan-puan, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan Allah akan ampunkan 9 tahun dosa-dosanya yang berlalu, dan Allah akan bentuk kepribadiannya 12 tahun yang akan datang. Masya Allah, tabarakallah. Tapi berapa ramai yang elok-elok habis sudah semayang, gabui punggung, bangkit pi duk perambut rokok down. Tuan-tuan dan puan-puan, ini habuan yang Allah bagi kita tak mau. Maka wahuwa fil aqirati minal khusirin, termasuk orang tu dia mula rasa kalau aku lah buat lagu ni, kalau aku lah sajalah masa tu. Baik, orang yang dihisap dengan hisap yang ringan, kembali dia kepada keluarganya, kepada teman-temannya itu. Dan orang yang terselamat daripada hisap yang halus itu akan kembali kepada pangkuan keluarganya yang mempunyai hubungan kasih mesra dengannya setelah ia selesai menghadapi keadaan yang genting itu. Ia pulang kepada mereka dengan riang gembira kerana mendapat keselamatan dan kerana dapat bertemu semula dengan keluarga dan sanak saudaranya di hari akhirat di dalam syurga. Orang yang dihisap dengan halus akan menerima hukuman. Apabila selesai saja hukumannya, maka akan dikembalikan balik ke dalam syurga. Apabila suasana itu, orang itu barulah rasa gembira. Yang hak orang lain dapat, hak sebelah kanan tadi dapat dengan keadaan yang baik. 2 bulan yang lalu saya menceritakan di masjid ini bagaimana seorang yang penghabisan sekali dikeluarkan oleh Allah Subhanahu Taala daripada neraka setelah mengalami siksaan-siksaan Allah, azab Allah di dalam neraka, dan dikeluarkan. Dia adalah orang yang terakhir yang saya ceritakan 2 bulan yang lalu. Bukan saja dia tu menyesal, dia dengan layak buruk dia. Sebab itu saya nak sebut untuk saya bersama dan kita bersama, ya, layak buruk ni tuan-tuan dan puan-puan, begitu juga dengan lawak, begitu juga dengan kita nak bagi orang gelak. Di dalam pepatah Arab menyebut lawak seperti garam dalam makanan. Kalau sekiranya tak ada garam, tidak rasa lazatnya makanan itu atau gulai itu. Tapi kalau terlebih garam, maka keperdu pisanglah dia. Itu perbandingan dia. Tuan-tuan dan puan-puan, mari kita ambil-ambil pengajaran untuk kita. Baik, orang yang terselamat dari hisab yang halus itu akan kembali. Ini orang yang dah dapat siksaan apa semua. Di dalam ayat yang berikutnya,
Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi. Adapun orang-orang yang diserahkan laporan amalannya daripada sebelah belakangnya. Baik. Di dalam menafsirkan ayat ini, ulama-ulama tafsir membawa balik dengan ayat daripada surah An-Naba. Apabila Allah Subhanahu Taala menggunakan dengan firman Allah di dalam surah An-Naba itu menjelaskan umpama kepada kita bagaimana orang yang Allah Subhanahu Taala, malaikat pun tak mau tengok muka dia. Apabila Allah meniupkan malaikat meniupkan sangkakala, malaikat Israfil, wa nufiqa fis-suri fatatuna afwaja wa futihatis samaa'u fakanat. Allah bagi buka pakanan abwaban, pintu yang banyak, dan Allah Subhanahu Taala, pintu-pintu yang banyak itu Allah Subhanahu Taala nak tunjuk kepada kita. Kata ulama tafsir, Allah berikan rahmat kepada kita, nak mencurahkan rahmat kepada kita bukan hanya satu cara, bukan hanya satu jalan, banyak jalan-jalannya. Maka berbahagialah orang yang mendapat habuan daripada Allah, rahmat Allah itu. Ya, kita tengok di dalam ini, kita tengok pula ayat yang ke-10 ini. Adapun orang yang diserahkan laporan amalannya dari sebelah belakang, apabila satu daripadanya ditanya oleh Mu'az bin Jabal. Ketika itu Mu'az bin Jabal berusia 9 tahun. Kenapa yang diserahkan di sebelah belakang ni? Maka dinyatakan oleh malaikat kepada Mu'az bin Jabal bahawa malaikat yang bawa kitab itu tak mau nak tengok muka orang tu. Maka diceritakan oleh malaikat, kenapa yang sampai tak mau tengok muka tu? Muka orang itu berubah menjadi mabi, menjadi babi. Kenapa menjadi babi? Maka dihuraikan pula oleh ulama-ulama hadis, antaranya berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man taraka shalah mutaammidan faqad kafara jihara. Anybody, any person, siapa-siapa pun yang meninggalkan sembahyang secara sengaja, ia menjadi kafir yang nyata. Maka wajahnya berubah menjadi babi. Malaikat tak gamak nak tengok, sebab itu serah buku catatan dari sebelah belakang. Ini dia tuan-tuan dan puan-puan. Mengambil kitab dengan tangan kiri adalah sebagai suatu buku bahawa dia sebenarnya enggan menerimanya. Ini pandangan ahli-ahli tafsir. Apabila menerima belah kiri,
orang yang hak dah tahu kata ni nasib aku malang lah, maka dia tak mau nak terima. Kerana dia mengetahui bahawa isinya penuh dengan dosa-dosa dan noda-noda dan dengan maksiat, bahawa dia tahu. Sebab itu kalau kita tengok di dalam satu filem Hindi yang diarahkan oleh Nasir Husin, kata dalam filem Nasir Husin itu, dalam filem Hindi ini, dia kata, nasib mereka, nasib orang bukan menentukan habuan dia. Kita pergi tengok nasib, oh bukan min, bukan sebagai penentu. Nasib mereka. Pengarah filem ini seorang yang mengetahui selok belok melalui kitab Kalilah Wadinnah. Tuan-tuan dan puan-puan, kita sendiri pun tak pernah duk baca kitab Kalilah Wadinnah tu. Baik, kita tengok balik dalam hal ini. Kerana dia mengetahui bahawa isinya penuh dengan dosa, penuh dengan noda, maksiat, dan dia menerima kitab itu dengan membelakanginya untuk menunjukkan bahawa pemberian itu adalah keadaan yang buruk. Ini tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat. Di dalam hal ini Allah Subhanahu Taala bagi antara hikmat yang dikatakan padang mahsyar itu tidak ada lindungan, tidak ada sebarang yang boleh kita nak pi bersembunyi. Semua orang boleh tengok. Dan yang seronoknya yang saya baca di dalam sebuah kitab, kita nak bercakap dengan seorang tu, katalah orang tu duduk jauh, kita nak bercakap dengan dia, percakapan kita hanya kawan tu saja yang dengar. Kawan lain hat tepi ni tak dengar. Berbeza dengan kita di dunia. Kita bercakap kawan jauh, kawan hat di sebelah kiri kanan pakat dengar lah. Yang ni kita bercakap dengan kawan tu, kawan tu saja yang dengar, orang lain tak dengar. Ni kita tengok bagaimana Allah Subhanahu Taala berikan hikmat supaya bukan semua benda-benda yang hat kita bercakap semua orang boleh dengar sebagai saksi ataupun sebagai rahsia orang itu. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man faraja an muslimin kurbatan farajallahu wajhahu yaumal qiyamah. Siapa-siapa yang tolong menyembunyikan, man satara aiba akhihi yaumal qiyamah satarallahu wajhahu yaumal qiyamah. Siapa yang tolong menyembunyikan rahsia-rahsia orang, maka Allah akan melindungi dan menyembunyikan rahsia-rahsianya di hari akhirat. Man faraja an muslimin kurbatan faraja Allah wajhahu yaumal qiyamah. Siapa yang tolong hambukan apa rahsia-rahsia orang, Allah juga akan hamburkan rahsia-rahsianya di padang mahsyar. Jadi choose anyone, pilih antara dua tu. Kalau tuan-tuan dan puan-puan nak orang tahu rahsia-rahsia tuan-tuan dan puan-puan, duduk di dunia ni jadi mulut hebat cerita, jadi bahan cerita, bahan sembang. Siapa yang tak mau bagi rahsia dia diketahui orang, maka satara, man satara aiba akhihi, maka Allah
akan melindungi wajahnya daripada maklumat-maklumat atau rahsia-rahsia yang orang lain tak tahu, dia sendiri yang tahu. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, di dalam Islam haram kita menceritakan rahsia-rahsia kita. Kadang-kadang kita tengok di dalam majalah-majalah, dalam sorak-sorak abang, pi duk cerita umur dia 12 tahun dulu ni dia biasa kena lagu ni, lagu ni, lagu ni, lagu ni. Kalau hang tak habang, orang tahu dah. Tak tahu, tapi galak, galak ulu, pi duk tak duk, tut-tut pi duk cerita. Maka man faraja'an muslimin kurbatan farajallahu wajhahu yaumal qiyamah. Ha, ini tuan-tuan dan puan-puan, kita tengok pasal apa tadamu suburo, maka ia akan meraung-raung mengutuk dirinya yang malang. Baik tuan-tuan dan puan-puan, satu daripada yang saya baca di dalam tafsir, mengutuk diri yang malang bukan hanya melalui perkataan. Kadang-kadang ada tindakannya, dia hempuk kepala dia di batu sehingga pecah. Dia macam merajuk pada diri dia, malang nasib aku ni, kepala ni lah ni yang tak mau nak sujud pada Allah. Tuan-tuan, dia hempuk kepala dia. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, kepala yang sujud kepada Allah ini sebagai satu benteng. Allah tidak akan turunkan bala, bala huruf kecil. Kalau bala huruf besar selalu turun. Bala sundram, ayat tu lain. Ni bala huruf kecil. Allah tidak akan turun bala selagi ada tiga perkara ini. Pertama sekali, Allah tidak akan turun bala selagi ada kepala-kepala yang ringan sujud kepada Allah. Ini sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, orang yang mengerjakan sembahyang kadang-kadang itu sebagai benteng kita, tapi kita buat tak tawan kat dia. Tengok kawan tu sembahyang lambat, kita pitih kaki dia. Tengok kawan tu sembahyang cungit, 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 kita pi bertuh dia, tertungin hamba Allah tu. Tapi sebenarnya Allah tidak akan turun bala selagi masih ada kepala yang ringan sujud kepada Allah. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, mari kita tengok yang kedua. Allah tidak akan turun bala selagi ada, masih ada kanak-kanak yang menyusu dengan susu ibu. Disebut kanak-kanak, ayah kanak-kanak tak termasuk. Jangan pergi dia buat ganti. Dah boleh sebab kanak-kanak, amai aku ganti. So, tak boleh sebab dia kanak-kanak. Yang ketiga, Allah tidak akan turun bala selagi masih ada binatang-binatang yang meragut rumput. Tuan-tuan dan puan-puan, la bukan meragut rumput bagi makan dedak. Tak ragut rumput dah. Jadi benteng kita tiga-tiga ni tuan-tuan dan puan-puan sangat-sangat-sangat rapuh. Tunggulah masa dan ketikanya Allah, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itu dalam hal ini, orang yang akan menghadapi perhitungan hisab
yang berat, yang akan sangat teliti kerana banyak kesalahannya semasa di dunia ini. Dia akan meraung dan akan menyesali dirinya. Celakalah aku ini. Dia bersumpah pada dirinya dan akhirnya akan merasa derita kepanasan api neraka Jahannam. Ya, kita tengok lagi wayasla sa'ira, dan dia akan masuk ke dalam neraka yang menjulang apinya. Sa'ir salah satu daripada nama-nama neraka. Dan nama-nama neraka ini, tuan-tuan dan puan-puan, Allah sediakan sikit daripada syurga. Syurga 8, tapi neraka 7. Itu pun dalam 7 itu Allah buka untuk masuk ke dalam pintu syurga yang 8 tu, jarang-jarang yang masuk. Sebab itu antara kelebihan yang Allah berikan orang yang berpuasa pada bulan Rejab, satu hari bulan Rejab. Allah Subhanahu Taala buka untuk orang yang berpuasa pada satu hari bulan Rejab 8 pintu syurga Allah buka untuknya. Dan malaikat semawa, masuklah pintu mana yang kamu suka. Apabila masuk pula, malaikat di dalam pula tunggu. Itu syurga yang Allah sediakan untuk kamu. Pilihlah di mana kamu nak berada. Satu hari bulan Rejab. Tuan-tuan dan puan-puan, yang kita habang pula ke orang puasa Rejab ni bid'ah, apakah tak buat? Pekat tak buat, tuan-tuan dan puan-puan. Dan saya nak serulah kepada kita bersama, terutama diri saya. Kalau ada orang yang duk sebut bid'ah, bid'ah yang nu, bid'ah yang ni, bid'ah, cuba tanya dia, bid'ah hak mana yang hang ambil makna ni? Makna bid'ah ada 12 makna. Kalaulah sekiranya, oh tapi tak boleh, ada rakaman. Saya nak habang saat ni, tapi tengok-tengok ada rakaman, tak boleh. Mudah sangat yang no bida'ah, yang ni bida'ah. Tuan-tuan dan puan-puan, oleh sebab ada rakaman, kita tak usah. Mari kita sambung balik hak kita ni tadi. Sa'ira, makna dia neraka sa'ir. Inilah kecelakaan yang ingin dihindarinya dengan impian impian mati, tetapi jauh panggang dari api. Apabila seseorang itu mati, tuan-tuan dan puan-puan, kata seorang ulama yang bernama Syekh Ali Murtadha, yang kata mati ini bukan ending, bukan noktah, tapi merupakan satu transisi masa dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Bukan berada, mati itu mesti berada di dalam kubur. Hak yang rima makan, mana kuburnya? Ini kata ulama Syekh Ali Murtadha. Satu transisi masa
daripada hidup yang fana ini kepada hidup yang di alam barzah. Bagaimana? Yang tu hanya Allah yang tahu. Jadi susah kita duk fikir, susah kita duk pi masuk bawa makmal pi duk buang kaji. Bukan semuanya kita boleh buat mengkaji. Baik, kita tengok dalam hal ini. Innahu kana fi ahlihi masruro. Sesungguhnya ketika di dunia ia senantiasa bersukaria dalam kalangan keluarga-keluarganya. Ini satu, tuan-tuan dan puan-puan, apabila seseorang itu di dalam dunia bukan main seronok dengan keluarga. Dan saya selalu bawa lirik nasyid ini yang ditulis oleh seorang ahli sufi. Segala harta dan anak menantu. Hartakah, anakkah, menantukah yang di dunia ni kita bukan main seronok. Segala harta dan anak menantu tidakkan dapat mengambil alih. Hanyalah amal dapat membantu dan doa dari anak yang soleh. Mari kita tepuk dada, tanya iman, berapa ramai anak kita yang soleh? Tuan-tuan yang perempuan, tuan-tuan dan perempuan, yang hak ramai bukan anak soleh tapi anak salih. Bukan salih nama orang. Dalam bahasa Kedah, kalau salih itu dia makna dia bukan turun 100%. Kalau ayam, yang kata ayam salih itu bukan ayam yang tu ada nama salih. Orang lain, ayam lain berjalan lagu tu, dia akan berjalan lagu tu. Kepala dia naik ke atas, kaki dia ke bawah. Itu orang panggil ayam salih. Anak salih yang macam tu ramai. Tuan-tuan dan puan-puan, ada satu kisah tahun 1972. Saya tak mau cerita di mana. Kalau saya cerita, sebahagian besar daripada orang Sungai Pasir ini tahu. Bulan 2 tahun 1972, seorang anak buat perhitungan dengan ibunya. Tuan-tuan dan puan-puan, anak, hari ini mak saya nak buat perhitungan dengan mak. Tuan-tuan dan puan-puan, elok dalam perhitungan-perhitungan itulah, saya tak mau cerita bagi detail sebab tuan-tuan dan puan-puan barangkali kalau ingat bulan 2, ingat tahun 1972 tu akan ingat di mana berlakunya. Baik, kita tengok lagi dalam hal ini. Apabila dalam suasana dengan keluarga dia seronok suka, tidak semestinya penghabisannya di hari akhirat juga dengan sanak suka dengan sanak saudara juga. Baik, kita tengok. Dahulu ia senantiasa bersukaria di dalam kalangan keluarganya, sehingga menyebabkan ia lupa terhadap masa depannya dan dia lalai terhadap balasan-balasan yang menunggunya di hari akhirat. Tidaklah diingatkan akan hari itu. Hari akan bertemu dengan Tuhannya dan dia tidak bersiap untuk menghadapi maut. Sebab itu kalau kita tengok, seorang ahli sufi membicarakan soal persiapan ini dibandingkan
seorang yang akan bermusafir akan berlayar dengan kapal, dan apabila tiupan kapal itu nak memaklumkan bahawa kapal ini dah nak berlayar, maka dia pun tergesa-gesa naiklah balik ke atas kapal. Maka ahli sufi itu kata ada empat golongan, empat macam ahli-ahli anak kapal ini, dia kata. Golongan yang pertama, yang dia rugi apabila nakhoda kapal memaklumkan bahawa kita akan singgah di pulau itu, dan nakhoda kapal tak bagi tahu singgah tu buat apa, lama mana apa semua tak diberitahu. Maka sampai naik-naik atas pulau tu, tengok pulau yang indah, maka semuanya yang golongan yang pertama ini terpegun dengan keindahan pulau itu. Jadi dia ning sana, ning sini, dia berjalan sana, berjalan sini, dia tak buat persiapan untuk nak meneruskan perjalanan dia. Sebab itu kata ahli sufi, janganlah hati beragak singgah bila melihat pulau indah menarik. Ha, dia bandingkan kita duduk di atas pulau tu, apabila ada atas pulau pula, duduk atas kapal tu nampak pulau yang indah, janganlah hati beragak singgah bila melihat pulau indah menarik. Bukan semua yang tampak indah tahan luntur di panas terik. Bukan semua yang nampak indah tahan luntur di tengah panas yang terik. Tengok hebat ahli sufi susun lirik nasyid untuk kita ambil pedoman. Baik, kita sambung balik hat ni. Sambung balik ke? Sambung balik. Baik, kita perhati hayat ni dulu nak. Kita perhati huraian dia ni. Sebab itu dia tidak membuat apa-apa perhitungan. Dia tak buat pergalan-bekalan dan bekalan-bekalan terhadap hari itu. Ia bersukaria menghabiskan usianya pada barang-barang yang tidak berfaedah. Barang-barang yang ada masalahnya, umpamanya dilanggarnya segala larangan-larangan Allah dan tidak dilaksanakan apa-apa yang diperintahkan kepadanya. Jadi orang itu dia menjadi orang yang rugi. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, kita akan sampai lagi pada ayat yang ke-14 InsyaAllah. Wallahu'alam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhika wa 'azimi sultani. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'anil 'azim. Allahumma alif bainana kama alafta al-arbil ma'. Allahumma ajma' bainana kama ajma'ta baina Harun wa Ibrahim. Allahumma ajma' bainana kama ajma'ta baina Jibra'il wa Mika'il. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma aftah alayna futuhal arifin warzuqna fahman nabiyin wa hifdhal mursalin. Allahumma ij'alna minash syakirin. Allahumma ij'alna minat tawwabin. Allahumma ij'alna minal mutatahhirin. Allahumma ij'alna minal musallin. Allahumma ij'alna minan najihin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruquna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum, minna wa minkum. Taqabbal ya karim.